Ini secara nasional ya, perkenalan militer. Ini untuk jumlah pengunjung. Ya, syukur alhamdulillah untuk hari ini ada peningkatan kunjungan wisata ke kawasan Makam Bung Karno. Kebetulan Kota Blitar kan level 1 dan sebagai percontohan tingkat nasional untuk menghadapi new normal. Dan untuk pengunjung yang jelas ada peningkatan, dan kebetulan di kawasan wisata ini sudah terbentuk satlak kawasan wisata yang terdiri dari 5 satlak, yaitu satlak MPK, satlak TIPP, satlak City Walk, satlak Pedagang Asongan, dan satlak Istana Kuda. Dan kebetulan setiap hari para satlak ini menyampaikan informasi tentang prokes. Prokes ini harus ketat karena di sini masuk kawasan tertib prokes. Kalau untuk pengunjung rata-rata sekarang dalam sepekan berapa, Pak? Kalau kemarin saya menyampaikan selama satu minggu kemarin 400 ya. Untuk ini ada kenaikan lah, kurang lebih berapa? Rata-rata 500 lah. 500. Tapi belum normal masih. Belum normal, ya. Kalau normal di sini sampai 1.500 rata-rata per hari. 500 ya. Itu per hari ya? Iya, per hari. Ya. Kalau ini kan ada 10 besok, mungkin ya. Ada 2 aja kita kita ambil rata-rata lah. Rata-rata. Ya. Kalau dengan informasi kayak peduli lindungi dan lain-lain, Pak, ke para pengunjung seperti apa sekarang? Kita sudah menyampaikan kepada pimpinan rombongan, kepada pihak travel ya, pemilik travel lewat WA ya. Kalau datang ke makam pertama atau pindahnya harus pakai barcode ya. Namun kenyataan di lapangan memang para pengunjung itu banyak yang sepuh-sepuh ya, belum mempunyai HP yang Android ya. Namun tetap kita menyampaikan pakai barcode. Namun apabila tidak mempunyai HP harus mempunyai kartu vaksin. Yang ingin lo, lo tuh, 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 lo t